Teleskop luar angkasa NASA James Webb atau Webb muncul dari kamar Adi Johnson Space Center NASA di Houston pada tanggal 1 Desember untuk mempersiapkan langkah selanjutnya ke California. Instrumen sains gabungan dan elemen optik teleskop baru-baru ini menyelesaikan sekitar 100 hari. Pengujian kriogenik di dalam kamar Johnson, A, sebuah ruang uji vakum termal di tengahnya. Para ilmuwan dan insinyur di Johnson menempatkan web melalui serangkaian tes yang dirancang untuk memastikan teleskop berfungsi seperti yang diharapkan di lingkungan pengap tanpa udara yang dingin, mirip dengan ruang angkasa. Langkah di luar ruangan membawa web selangkah lebih dekat ke perjalanannya ke Northrop Grumman. Aerospace Systems di Redondo Beach, California. Di mana ia akan diintegrasikan dengan elemen pesawat ruang angkasa untuk membentuk Observatorium James Webb Space Telescope yang lengkap. Elemen pesawat ruang angkasa adalah gabungan sunset dan bus antariksa web. James Webb Space Telescope adalah observatorium ruang inframerah utama di dunia pada dekade. Berikutnya, misi penghalang untuk insinyur dan astronom. Webb akan memecahkan misteri tata surya kita. Melihat keluar dunia yang jauh di sekitar bintang lain dan menyelidiki struktur misterius dan asal mula alam semesta kita dan tempat kita di dalamnya. Web adalah program internasional yang dipimpin oleh NASA dengan mitranya. European Space Agency, ESA, dan Canadian Space Agency, CSA. Lihatlah web, jam untuk melihat lokasi web di kamar klien room kamar. Lebih banyak lagi di teleskop web. Teleskop ruang angkasa James Webb akan menemukan galaksi pertama yang terbentuk di alam semesta. Awal dan mengintip melalui awan berdebu untuk melihat bintang-bintang membentuk sistem planet.